seputar dunia pendidikan. Dengan tekad yang kuat, keterbatasan tidak jadi penghalang dalam menunaikan ibadah sekaligus mencapai cita-cita. Ya, seperti para santri ya Indah ya, di Pondok Pesantren Tunanetra di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini, mereka belajar mendalami dan menghafal Al-Quran dengan metode Braille dan juga mendengarkan. Wah, kayak gimana tuh ya Braille dan mendengarkan? Kita simak aja yuk, ini dia. Seperti inilah di antara aktivitas sehari-hari di Pondok Pesantren Sam'an Darussudur, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan tekun para santri menghafal dan mendalami Al-Quran. Menyandang tunanetra sama sekali tak membatasi. Dengan berbagai ikhtiar, para santri belajar, di antaranya menggunakan Quran Braille, serta metode pendengaran. Kalau menghafalnya kita pakai metode dua ya, perabahan dan pendengaran. Kalau perabahan menggunakan media Al-Quran Braille, ya, perabahan itu. Kalau pendengaran menggunakan audio, itu biasa ada yang menyuplai apa namanya itu speaker. Jadi mereka kadang menggunakan speaker mendengarkan. Kalau capek membaca. Awalnya kursus Al-Quran Braille pada 2014. Di tahun 2019 bertujuan membentuk santri tunanetra tafsis Al-Quran Braille. Pengurus mengembangkan menjadi pesantren. Santri berasal dari berbagai kalangan, juga berbagai daerah. Motivasi awalnya melillah karena Allah dulu ya Pak. Pasti untuk bagaimana sih mempersiapkan saya sebagai tunanetra khususnya untuk mempersiapkan kehidupan saya di akhirat dan untuk bertemu Allah tentunya. Jadi menurut saya hafalan Quran adalah salah satu upaya saya sih yang bisa saya lakukan dan di pondok inilah yang saya rasa mampu untuk mendukung pembelajaran saya untuk bisa mencapai apa ya, hafalan yang maksimal Pak. Pondok pesantren bebas biaya alias gratis. Sejauh ini pondok baru bisa menerima maksimal 25 santri. Dalam keseharian juga dalam belajar, seluruh santri pun saling membantu untuk bersama-sama tunaikan ibadah dan mewujudkan impian dalam kegelapan. Anggi Putra melaporkan untuk NET.